to Octagonta Squad. Hey 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 para jutawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jutawan. Salam merdeka untuk Indonesia tercinta. Dirgahayu Indonesiaku yang ke-75 tahun. Semoga negara Indonesia makin maju, jaya, aman, dan makmur. Jumpa lagi bersama saya, Kurnia Okti Fatimah dari Prodi Tadris IPA IAIN Kudus. Pada video ketujuh ini, saya akan mengambil tema tentang hewan di sekitar rumah, yaitu fakta di balik kelelawar dan lumba-lumba. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita tonton cuplikan video berikut ini yuk. Cekidot! Ada banyak kemampuan hewan, salah satunya yaitu ekolokasi. Ekolokasi atau biosonar adalah kemampuan menentukan jarak atau letak benda berdasarkan pantulan bunyinya. Istilah ekolokasi dicetuskan oleh Donald Griffin yang bekerja sama dengan Robert Galambos pada tahun 1938. Cara hewan menggunakan ekolokasi yaitu dengan mengeluarkan bunyi dan bunyi tersebut mengenai objek-objek yang ada di sekitar, kemudian memantul kembali mengenainya. Sehingga hewan yang mempunyai kemampuan ekolokasi dapat mengetahui jarak, lokasi, ukuran, bentuk, dan bahkan tekstur dari suatu benda. Konsep yang sama dengan ekolokasi digunakan oleh sonar pada kapal laut, yang digunakan untuk menentukan lokasi kapal lain dan mengukur kedalaman laut. Berikut beberapa hewan yang mempunyai kemampuan ekolokasi. 1. Kelelawar. Kelelawar menggunakan ekolokasi untuk navigasi di saat malam hari yang gelap, untuk mencari mangsanya atau serangga-serangga. Mereka mengeluarkan gelombang suara dengan menggunakan mulut atau hidung. 2. Paus dan lumba-lumba. Paus dan lumba-lumba menggunakan ekolokasi untuk menentukan arah saat berenang, mengetahui kedalaman laut, menghindari rintangan, dan menemukan letak mangsa buruannya. Paus dan lumba-lumba ini tidak memiliki pita suara, namun menghasilkan gelombang sonar dan gelombang ultrasonik. 3. Celurut. Celurut adalah hewan pemakan serangga bertubuh kecil yang berpenampilan mirip mencit atau tikus. Hewan ini kerap kali dianggap sebagai tikus karena ukuran, warna rambut, serta moncongnya, sehingga dinamakan pula tikus kesturi. Sebutan lainnya adalah cencurut dan munggis. Pada kenyataannya, celurut sangat jauh kekerabatannya dari tikus. 4. Video yang sudah jutawan tonton tadi, hewan-hewan tersebut menggunakan sistem sonar dengan memanfaatkan suara atau bunyi untuk mendeteksi keberadaan benda atau mangsanya. Nah, apa sih itu sistem sonar? Sistem sonar merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mendeteksi tempat dalam melakukan pergerakan dengan deteksi suara frekuensi tinggi atau ultrasonik. Pernahkah jutawan mengamati bagaimana cara kelelawar menangkap mangsanya di kegelapan malam? Nah, kelelawar dapat mengeluarkan gelombang, di mana gelombang yang dikeluarkan akan dipantulkan kembali oleh benda-benda atau binatang lain yang akan dilewatinya dan diterima oleh suatu alat yang berada di tubuh kelelawar. Dengan cara ini, kelelawar dapat mengetahui keberadaan mangsanya. Kemampuan kelelawar ini disebut dengan ekolokasi. Kelelawar merupakan hewan yang mampu mendengarkan ultrasonik dengan frekuensi di atas 20.000 Hz.
Kelelawar ini dapat mengeluarkan gelombang ultrasonik pada saat ia terbang. Selain kelelawar, hewan lain yang memiliki sistem sonar adalah lumba-lumba. Lumba-lumba hidup di perairan dalam dengan pencahayaan yang kurang. Oleh karena itu, lumba-lumba tidak mengandalkan mata untuk mencari makanannya. Lumba-lumba bernafas melalui lubang yang ada di atas kepalanya. Tepat di bawah lubang ini, terdapat kantong-kantong kecil berisi udara. Dengan mengalirkan udara melalui kantong-kantong ini, lumba-lumba menghasilkan bunyi dengan frekuensi tinggi. Kantong udara ini berperan sebagai cermin akustik yang memfokuskan bunyi yang dihasilkan gumpalan kecil jaringan lemak yang berada tepat di bawah lubang pernafasannya. Kemudian, bunyi ini dipancarkan ke arah sekitarnya secara terputus-putus. Gelombang bunyi lumba-lumba segera memantul kembali bila membentur suatu benda. Pantulan gelombang bunyi tersebut ditangkap di bagian rahang bawahnya yang disebut dengan jendela akustik. Lumba-lumba saling berkirim pesan walaupun terpisahkan oleh jarak lebih dari 220 km. Lumba-lumba saling berkomunikasi untuk menemukan pasangan dan saling mengingatkan akan bahaya. Nah, jutawan, manusia juga memanfaatkan sistem sonar untuk berbagai keperluan antara lain, yang pertama untuk ultrasonografi atau USG, yang kedua untuk mendeteksi adanya penyakit pada manusia, dan yang ketiga untuk menghitung kedalaman jarak pada dasar laut, dan masih banyak lagi. Sekian video dan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oh iya, jutawan juga bisa mempelajari materi ini pada kelas 8KD 3.11 tentang gelombang, getaran, dan bunyi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya jutawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.